Assalamualaikum ketemu Rai ini ulah keton dimanapun sahabat kita berada, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, nikmat sehat, dimakan segala-galanya dan dimudahkan segala urusannya, betul? Amin. Amin saja yang penting, amin, betul? Mohon maaf guys. Pertanyaan pertama, kenapa Anda berhenti menjual sayuran? Sebenarnya saya nggak berhenti lagi. Tetapi biasa, efek dari sana itu ada PPKM, jadi pasarnya belum, kondisinya masih sangat belum stabil dan belum bisa berdagang. Kenapa ngomongnya muter-muter? Karena butuh penjelasan yang sangat amat detail dari masternya, dari ahlinya ahli. Intinya inti. Anda tahu itu? Kalau tidak tahu, tanyakan pada ahlinya, para ahli saya. Pertanyaan kedua. Next question. Kan lagi, sekarang lagi PPKM. Di masa PPKM ini, kamu kemana saja? Jadi begini mas ya, di masa PPKM ini serba sulit, serba susah. Jadi saya punya inisiatif itu untuk kegiatan apa saja saya isi, kegiatan di ladang, kegiatan di rumah, kegiatan di warung, dan di mana saja, termasuk ibadah. Buat, kenapa kemarin mata Anda itu sakit sebelah, itu kenapa itu? Itu bukan karena azab, itu mungkin dikencingin sama kecoro-kecoro sialan yang di dalam kamar itu, guys. Kecoro bahasa Indonesia apa, Om? Kecewa. Di ladang kamu menanam apa saja? Pertama saya menanam perasaan guys, supaya tanaman saya itu tumbuh dengan subur. Untuk masalah tanamannya saya tanam itu ya banyak, contohnya seperti buncis, sayur terong dan lain-lain. Kalau disebutkan semua nanti tidak muat. Apa hubungannya tanaman sama perasaan, Om? Kalau kita menanam tanaman tanpa perasaan, tanaman kita akan layu dan mati. Seperti kita mencintai seseorang akan mati. Wah, tidak ada perasaan yang tulus dan ikhlas. Itu sangat luak. Next question. Ngomong-ngomong tentang perasaan, bagaimana perasaan Anda ke istri Anda? Wah, kalau itu jangan ditanya, saya sangat mencintainya. Wah. Kalau tidak bertanya, silakan ditanya sendiri dan dicek sendiri. Ini ada istri saya di sini, bagaimana perasaannya dia sekarang? Nggak usah geser-geser, Om. Nah, sudah terjawab. Ada pertanyaan lagi yang mau saya jawab, guys? Apakah Anda masih ngarit? Oh ya betul, ngarit itu tidak boleh ditinggal. Ngarit itu bahasa Indonesianya apa, Om? Ya mencari rumput di dalam hutan sana yang banyak hewan-hewan liarnya, guys. Apa saja dampak PPKM di desa ini? Kalau dampak PPKM itu hampir semua kan, guys. Kampung saya tipis, nggak ada uangnya. Banyak lagi dampak-dampak yang lain. Aduh. Nggak bisa kemana-mana, paling ke hutan guys, sedih rasanya. Emang di sini ada hutan, Om? Saya hidup di hutan. Dia orang hutan ya guys ya, Saya bukannya orang hutan tapi hidupnya di dalam hutan guys, menes.